Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Aditya Bakula. Aku bersamanya Healing. Nah, malam ini adalah malam yang spesial. Kita pertama kali ini untuk podcast yang kedua ya. Bincang-bincang santai di channel Aditya Bakula. Kebetulan malam ini ada tamu. Kebetulan ada tamu ya, Bu Durian, yang sangat spesial. Spesial penting. Sangat spesial. Nah, jadi dan juga ini malam ini juga kita spesial. Abang guru sama Nih Haliling hari ini pakaian apa nih gunakan nih? Nih ada Kalimantan, daya Kalimantan Selatan. Ada daya Kalimantan Selatan. Ini dari kayu ya, Bu Durian ya? Dari kayu. Bajunya dari kayu. Kayu. Nah, ini dari kayu. Jadi beberapa hari ini tamu yang datang ini sangat penting. Mereka jadi ini kita nggak ngundang ya, tapi dia yang datang dan minta untuk di podcast ya, Bu Guru ya. Yes. Karena ini kata beliau sangat penting dan harus disampaikan. Nah, jadi dia memohon pada media kita di channel Aditya Bakula ini ya, Bu Guru ya, untuk menyampaikan sesuatu yang nanti langsung dijelaskan kepada tamu yang bersangkutan ini ya. Oke, tidak kita tunggu lama lagi ya, Bu Guru ya. Langsung aja kita panggilkan siapa, Guru? Ini dia tamu kita. Muhammad Aini, ya disebut panggilannya Acung. Oke, silakan masuk. Pak Acung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia tamunya. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, apa kabar nih, Bang M Aini? Ya, sehat aja, Bang. Sehat ya. Sehat. Oke. Nah, ini kan. Dari beberapa hari ini kan kayak galau, pengen minta di syuting podcast di kita ya. Sebenarnya apa sih ya, Bang Guru ya, yang diutarakan? Yang mau diutarakan, mau disampaikan lewat media kita ini. Nah, jadi ini biar nanti para penonton, khususnya yang ada di Banjarbaru atau Kalimantan Selatan dan juga Indonesia, bisa menyaksikan apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan ya, Bang Guru ya. Nah, dari kegalauan dari Bung Ami ini nih ya. Ada masalah apa? Ada masalah apa misalnya kan itu. Oke. Oke, langsung saja Bung Ami ini untuk menceritakan yang mau disampaikan kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cerita awal dari dari Kecamatan Landasan Uring. Nah, di situ kita ketemu dengan orang Kecamatan Landasan Uring. Dia itu pas mampir lalu kita minta jalan untuk diperbaiki. Nah, karena rusak di dekat-dekat halaman kampung kita sendiri. Yeah. Ya, di Landasan Uring, di kantor Camat Landasan Uring yang baru, yaitu alamat Jalan Pengacara RP 33 RW 5 Kelurahan Gunung Manggis. Nah, ada dua, tercakup dua kelurahan. Satu kelurahan Landasan Uring Timur. Nah, terus sekarang kantor camat wilayah Landasan Uring Timur. Nah, ternyata setelah saya ketemu hampir lama sekitar hampir 4 hari, datanglah PU datang menggambar, memutu jalan tersebut. Nah, jadi ya memutu gambar tersebut. Lalu saya gampirin. Nah, setelah saya gampirin, lalu setelah itu saya ingin minta perbaikin juga yang rusak ini. Ternyatanya dia menghapi saya, semua dipoto saya. Terus setelah pemutuan, kok suara saya kok langsung ada terekam. Nah, jadi istilahnya itu kalau bisa rekaman mulut saya itu tolong dihentikan. Nah, jangan direkam yang tidak-tidak maupun yang isu-isu yang tidak benar maupun fitnah belaka. Nah, okay. Itu. Oke, sebentar. Ya. Jadi ceritanya itu di kampung perbaikan jalan. Ya. Jalan. Perbaikan jalan apa rencana perbaikan jalan apa perbaikan? Rencana. Masih hanya pengukuran ya? Rencana. Pengukuran. Iya, masih rencana. Oke, waktu itu Pian mengajukan juga minta perbaiki jalan yang di mana? Ya, di jalan di depan kita, rumah kita sendiri. Oh, depan. Ya, depan rumah kita sendiri aja kan. Terus karena permintaan Pian tadi dari pihak dinas, katakanlah dinas ya, dari dinas ya.
itu merekam atau memvideokan pian. Iya. Nah, itu masalahnya apa? Kan pian memohon untuk dibaiki jalan, mereka merekam. Masalahnya di mana? Nah, masalahnya gini. Setelah itu kemudian hari ku mendimu secara jalan kecil. Nah, setelah mengumpulkan kepada masyarakat, mendimu secara jalan kecil, lalu seolah-olah mau mengambil hak menyebelah, hak saya lagi ke sebelah, mau menambah lagi. Nah, itu seolah-olah. Nah, jadi modelnya itu mendimu secara jalan kecil, jalan halus lah. Nah, cara jalan ilmu halus. Nah, setelah itu masyarakat dibawanya sistem roh masyarakat dimasukinya. Nah, lalu setelah mendimu dengan masyarakat dengan ilmu yang ilmu gaib lah. Nah, setelah itu mau mengambil hak milik saya tersebut, istilah itu mau menambah jalan tersebut, mau mengambil tanah saya ke sebelah. Yeah. Nah, tapi saya di situ tidak mau. Nah, saya tidak mau, lebih baik kita batalkan saja pembuatan jalan tersebut di wilayah Landasan Ulu Timur. Nah, jadi saya sampai sekarang masih di demo orang secara jalan kecil, jalan halus. Lebih baik kita membatalkan tersebut untuk di Landasan Ugin, DPO Banjarbaru, untuk DPO Banjarbaru tersebut. Dan satu utama di wilayah Kecamatan Landasan Ugin. Yang maksudnya yang mendemo itu siapa? Ya, karena yang mendemo itu secara ilmu gaib lah. Nah, karena ilmu gaib itu bisa merasuki ke tubuh manusia. Nah, ke tubuh manusia secara jalan gaib. Tadi kan jalannya kan jalan pian sudah di ACC, oke, mau dibaiki. Terus di sebelah dibaiki juga kayak itu, Pak? Bukan, saya itu habis itu langsung di demo, langsung di jalan kecil, langsung di bagi pinta permohonan tersebut tadi. Aku langsung pendimuan secara jalan halus. Nah, secara masyarakat dimasuki roh-roh gaib. Nah, itu masyarakat dia masukin roh-roh gaib gimana dulu? Nah, ya itu. Bingung. Nah, jadi itulah. Jadi istilahnya itu tadi secara dimasuki secara sistem namanya ada ilmu apa? Ketika catatan itu orang itu dianggap aneh. Bukan. Dianggap orang itu pernah kerja di DPO sebagai itu. Sebagai itu artinya itu dia itu bisa merubah, memasukkan roh manusia. Nah, dia itu sebagai itu ya. Bisa ritu itu artinya bisa ilmu gaib, bisa memakai dengan ilmu gaib. Uh-huh. Dia memasukkan ke tubuh orang tersebut. Dengan cara jalan halus, bukan secara jalan berhadapan, cuma dengan orang lain yang diadunya. Ya, tujuannya tadi memasukkan, anggap saja dia bisa masukkan orang tadi. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu dia ingin mengambil hak milik kita lagi. Nah, maksudnya kita mendimu ke pemerintah, akhirnya pemerintah mengambil hak milik ke sebelah lagi, meminta lagi ke sebelah. Yang diminta apa? Tanah kita. Oh, tanah pian di. Ya, di rumah kita itu. Dipotong oleh pelebaran. Iya, mau dilebarkan lagi. Bikin jalan. Iya. Bikin jalan. Iya. Tapi saya sebenarnya seadanya. Ya. Nah, kalau permohonan saya kepada PU penggambar pemutuhan itu seadanya. Ya. Jalan seumpama 12 meter, ya. 12 meter, ya seadanya itu aja. Gak usah lah tambah-tambah, nyebelah-nyebelah, hanya yang rusak yang ada itu aja. Nah, akhirnya ku mendimu secara kecil, secara jalan halus. Nah, artinya secara jalan halus itu bukan mendimu berhadapan, tidak memasukkan roh kepada masyarakat yang tidak, ibaratnya itu yang tidak tahu kok bisa dimasukkan ke roh ke dalam itu secara gaib. Nah, jadi bukan secara berhadapan.
Jadi itu pelebaran jalan melebarkan ke tanah pian tadi. Nah, itu apakah pian itu sudah setuju, sepakat atau kayak apa? Nah, tidak sepakat. Tidak sepakat. Tidak sepakat. Kita hanya dengan PO itu pembuatan di jalan itu hanya yang rusak itu aja. Rusak aja. Yang rusaknya aja. Akhirnya aku berbalik. Dia berbalik ke tanah kita sendiri. Berbalik akhirnya. Tapi sudah koordinasi. Belum koordinasi, cuma enggak berani koordinasi, hanya secara jalan kecil. Ibaratnya itu memasukkan roh kepada orang supaya orang itu bisa seperti bisa, kalau dia tidak mampu, istilahnya dikatakan itu pakai surat.